Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yuliawan Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kali ini gue kedatangan paket lagi dari Lazada. Gue pesen tripod 3 susun. Dia bisa buat kamera, dia bisa buat HP, dan apa sih, GoPro. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja kita unboxing barangnya. Nah, ini barangnya nih. Ini gua pesen 3 hari yang lalu, nggak salah nih. Namanya tripod apa tadi? Namanya nggak kelihatan. Kecil tulisannya, ini ya, pokoknya tripod lah, harganya murah, cuma 54.000, berikut ongkir. Oke, langsung aja ya, kita unboxing, kita review. Barang bagus juga nih, kalau dilihat dari itunya bagus barang. Bungkusannya pun rapi ya. Lagi gila unboxing nih. Gambarnya tripod 3120. Ya, dia bisa buat 3 itu. Kamera, HP dan GoPro ya. Oke, langsung aja kita lihat. Wah, masih ada bungkusnya lagi. Rapi juga ya. Bagus nih. Ini buat HP ya ini ya. Ini buat HP. Nah, ini barang ini. Thank you.
Oh ya teman-teman, ini apa, ini kan bisa ditarik nih, bisa ditarik sampai 3 kali ditarik. Ini buat apa? Kalau begini dia buat kamera ya, buat kamera doang. Nah kalau seandainya pengen pakai HP, tinggal nambahin aja ya. Pakai HP. Begini ya. Dan ini di sini nih ada hijau-hijau, ini fungsinya adalah untuk menstabilkan video. Kalau ini kan buat dibuat puter-puter kan ya. Ini buat menstabilkan video ya, teman-teman. Lumayan juga barang bagus. Bisa kalau emang jaraknya jauh ya tinggi. Kalau emang yang dekat-dekat ya pendek aja gitu, tergantung teman-teman nantinya seperti apa. Ini ya barangnya. Ini kita pendekin lagi. Kalau kita sih pakai HP karena kamera nggak punya kamera ya, jadi kita pasang aja gitu. Kalau yang punya kamera ya pakai kamera. Nah ini kalau pendeknya begini. Tergantung teman-teman mau makainya kayak gimana. Ini tinggal putar screen. Nah hijau-hijau ini kan kayak air, itu fungsinya itu untuk menstabilkan video, biar fokus gitu, biar posisinya enak di tengah-tengah kayak gini. Oke teman-teman, segitu aja ya video unboxing tripod dari gua. Semoga ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman belanja di Lazada atau gimana lah. Yang penting intinya kualitasnya bagus. Nggak jadi masalah barang murah, tapi yang penting kualitasnya bagus. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.